selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game menghancurkan bumi dengan bom. Lihat nih bom kita. Awas Pak Unat. Ya nggak bisa rubahnya, Pak. Kirain bisa dijatuhkan di sini. Jadi areanya bukan di sini guys, melainkan di bawah sini. Kita akan membuat lubang terbesar di dunia, Pak Unat. Ngapain lompat di bawah situ? Kocak, akan kuledakan kau, Pak Unat. Meledak kau. Tuh lihat. Awas, Pak Unat. Jadi kita akan membuat lubang menggunakan bom ini guys ya, sampai ke inti bumi coy. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini dan kita akan beli game pas bom yang lainnya, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Banat. Kita mulai permainannya. Kita akan jatuhkan bomnya. Dan, Banat, jangan turun juga ya dong, kocak. Oh iya, Banat, ya. Kita harus turun nih. Soalnya, lihat nih lubangnya, guys. Ayo, Banat, kita akan jatuhkan di sini aja, Pak. Agar lebih dalam lagi lubangnya nih. Ayo, Pak, kita turun ke bawah sini bersama bom-bom kita. Boom, 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 boom. Wow. Keren banget, guys. Banat, udah, Pak. Cukup, Pak Unat, bomnya. Ya ampun, meledak terus nih kocak. Jadi di sini kita nggak akan meninggoy gitu guys ya, soalnya kita ada pelindung di sini. Dan oke, kalian udah lihat bom bulat ini meledaknya seperti apa. Jadi keluarin dulu Banat ya, Banat Gaming akan coba lihat dulu. Dan boom, ternyata ledakannya hanya seperti ini aja. Dan sepertinya ini udah dalam banget. Banat Gaming akan langsung beli game pasnya nih. Nah, Pak Unat coba beli yang bom besar, Banat Gaming akan coba beli yang mahal. Tapi sebelum itu Banat Gaming akan coba beli yang bom molotov dulu ya. Ini murah banget, Bang. Oke, kita udah beli guys. Dan mana Anda perlu bergabung kembali untuk mendapatkan item. Oh, ternyata kita harus keluar dari game dulu lalu join kembali agar itemnya muncul guys ya. Oke, kita akan coba beli-beli yang lainnya. Yang kedua adalah nuklir T2 guys ya. Oh, memang ini pasti besar banget. Harganya aja mahal guys ya. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like video kali ini enggak 10.000 like lebih. Dan kita akan beli rudal juga guys. Harganya 300 Robux. Pandu Gaming habiskan semua Robux. Oke, pada sekarang kita keluar dari game. Oke guys, Pandu Gaming dan Pandu sudah join kembali ke dalam gamenya. Dan ini dia rudalnya. Wow, keren banget. Dan miliknya Pandu mana, Pak? Oh, ini dia yang pertama. Terus nuklir yang T1 mana, Pak? Hah, nggak ada. Maksudnya Pandu gimana? Pandu sudah keluar. Oh, gitu Pandu ya. Bahkan Pandu sudah keluar 2 kali. Pandu sudah beli tadi, guys. Tapi nggak muncul yang nuklir T1 ini. Dan Pandu juga nggak tahu kenapa, guys ya. Kalau kalian tahu, silakan kalian komen di bawah. Ayo, Pandu, sekarang kita akan mulai aja. Daripada kita memikirkan bom yang nggak muncul-muncul. Tapi harganya mahal banget, 400 Robux. Tapi nggak ada guys ya. Di prank kayaknya Panet. Oke, Panet Gaming akan coba keluarkan bom molotov. Awas Pak Unat. Dan boom. Wow, besar banget bomnya. Coba sekarang bomnya Pak Unat, Pak. Kita akan lihat kira-kira seperti apa ledakannya. Wow, kayak halilintar aja kocak ledakannya. Dan ini semua hasil ledakannya Pak Unat. Oh my mom, keren banget Pak. Coba sekali lagi Pak. Coba Panet pasang 2 sekarang Pak Unat. Kabur naik ke atas. Ayo Pandu Gaming naik. Aduh susah banget. Nah, langsung meledak. Ledakannya besar banget guys ya. Oke, Pandu Gaming akan coba keluarkan yang banyak di sini. Banyak sekali. Lalu kabur Pak, kabur Pak Unat. Boom 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 boom. Keren banget. Yang kedua kita akan lepaskan misil GP guys ya. Dan di sini ada nuklir. Kayaknya jangan dulu nuklir deh. Kita akan coba taruh rudal terlebih dahulu. Dan ini dia, kabur Pak Unat. Boom. Oh my mom, ledakannya besar banget guys. Dan nantinya Pandu Gaming akan memasang 500 rudal. Siapa nih yang setuju, komentar di bawah sebanyak-banyaknya guys ya. Dan sekarang kita akan coba taruh bom nuklirnya guys ya. Awas Pak Unat. Kita akan meninggoy. Oh iya, nggak akan meninggoy. Wow. Oh my mom. Oh my mom, sampai nge-lag gak tuh? Sampai nge-lag gak tuh? Ayo Pak, kita turun ke bawah. Ledakannya sangat-sangat besar. Sampai-sampai membuat Pandu Gaming dan Pandu meninggoy guys ya. Oke, kita akan coba pasang 2 sekarang. Ini dia, ditambah dengan bom-bomnya Pandu yang kecil-kecil. Boom boom. Dan ini dia. Wow. Oh my mom, ini keren banget asli coy. Besar banget ledakannya kocak. Pandu udah dulu dong Pak, mantul-mantul nih Pandu Gaming.
Oke, kita akan coba keluarkan bom yang sangat banyak. Ini kebanyakan sih kocak. Waduh, takut nge-lag nih komputernya Pandu Gaming. Wow, langsung hancur guys ya. Bahkan sampai Pandu Gaming meninggoy bersama Paunan. Dan sekarang kita akan coba turun ke bawah. Oh my mom. Oh my mom, asli ini besar banget ledakannya. Kita akan coba pasang yang terlalu banyak dulu bonus seharusnya. Kita akan coba pasang 5 aja deh dulu. Kita lihat ledakan 5. Ya ampun, langsung meninggoy lagi guys. Ayo Paunan, kita coba turun ke bawah Pak. Wow, kita sampai di mana? Ini kayak dataran bulan gitu kalau dilihat-lihat ya. Oke, sekarang kita akan coba pakai misil aja dulu Paunan. Kalau udah di inti bumi baru kita lepaskan semua bom nuklir kita ya. Oke, kita akan coba banyakin aja. Wow, langsung meledak-meledak. Dan ada area baru. Kita sampai di neraka. Bayangkan. Awas Paunan, bisa meledak semuanya pokoknya guys ya. Kita akan taruh banyak banget seperti ini. Boom 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 boom. Bahkan rudalnya sampai kelempar juga coy. Lihat tuh sampai ngebug guys teksturnya. Oh my mom. Asli ini keren banget sih guys. Oke, kita akan coba pasang lagi di sini. Panet sini Panet. Pandu Gaming akan mengikat Panet di bom ini guys ya. Ceritanya nih agar rencoknya Panet sembuh. Beneran akan sembuh Pak, tenang aja nih. Panet tidur di rudal-rudal ini aja Panet ya. Kabur kabur kabur. Paunan meledak bersama bom nuklirnya guys. Dan kalian lihat ini seperti goa gitu. Dan ada tekstur baru nih Pak. Wow, ini sepertinya lapisan ketiga deh kalau nggak salah. Kita taruh lagi bomnya di sini. Taruh lagi sebanyak-banyaknya. Meledak. Oh, Pandu Gaming punya ide guys. Nah, ini dia auto clicker. Oh yeah, kita akan memasang auto clicker di sini agar lebih banyak bom yang keluar ya. Apakah Paunan udah siap? Kata Paunan, Paunan nggak siap guys ya. Disiap-siapin aja Pan. Nah, ini dia banyak banget coy. Kita taruh semua bomnya. Oh my mom. Oh my mom. Meledak coy. Pandu Gaming sampai mantul-mantul nggak tuh. Oke, kita sampai di tekstur lava kali ini guys ya. Wow, mengerikan banget. Dan sekarang kita akan menggunakan bom nuklir. Tapi kita akan pasang 500 bom nuklir. Ini dia 500 bom nuklirnya. Kita pasang semuanya. Boom, boom, wow. Hancur bumi coy. Asli sampai meninggoy Pandu Gaming dan Paunan guys. Oke, kita turun ke bawah kembali. Keren banget sih ini pakai gabut gitu kan. Nggak tahu mau ngapain. Ledakin aja bumi. Oke, kita akan coba turun ke bawah. Kita lihat hasilnya. Oke, ini dia hasilnya guys. Dan sekarang kita akan pasang bom nuklirnya lagi sebanyak-banyaknya. Boom, 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 boom. Jangan sampai meninggoy Pak. Ya, meninggoy juga ujung-ujungnya. Dan ternyata di sini ada waktunya guys ya. Setiap 15 menit buminya akan kereset kembali. Ya, ini baru 10 menit nih. Ayo Paunan, sebelum lubangnya kereset kembali, let's go. Kita akan kembali meledakkan dunia ini guys. Dan tadi Pandu Gaming lewat mana ya? Apakah lewat sini guys? Oke, kita akan coba turun lewat sini Paunan. Ayo pas sini pas, ini udah dalam banget. Oh ini Paunan, agar kita nggak meninggoy mungkin kita akan menggunakan rudal aja guys ya. Soalnya kalau kita menggunakan nuklir meninggoy-meninggoy mulu dari tadi. Oke, kita akan coba keluarkan semua rudalnya. 500 juta rudal kita akan taruh di sini guys. Lihat ini. Oh my mom. Keren banget coy. Ledakan terus, ledakan sampai jebol dunia guys ya. Asli kacau banget nih. Lihat nih Pandu Gaming sampai kelempar-lempar. Dan sekarang Pandu Gaming sampai di mana nih guys? Di sini di oke, apa yang terjadi? Pandu Gaming terlempar ke samping sini Paunan. Itu rudal kocak bukannya Paunan. Dan kita sampai di mana? Oh my mom, ternyata di inti bumi ada dunia guys. Wow, ini dunia apa nih? Itu ada bendera Cina guys. Oh my mom, kita ngebor dunia dari Indonesia tembusnya ke Cina kocak. Jauh banget dah. Boom, kita ledakan negara Cina guys. Wow, asli ini keren banget sih. Kita ledakan sekarang dengan bom nuklir. Ini dia, rasakan ini. Rasakan ini negara Cina. Ya, meninggoy Pandu Gaming gara-gara bom nuklir guys. Dan tadi
tadi kalau nggak salah pandegame sampai di daerah tanah yang hitam gitu guys ya. Itu dia, kita akan coba turun ke bawah, lebih ke bawah lagi. Oh my, mom ini mengerikan banget kocak. Pak Unat, mana di mana Pak? Ya Pak, sini Pak. Pandegame akan coba masukkan bomnya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Oh, lewat situ kayaknya guys ya. Oke, kalian lihat langsung meledak lagi coy. Kita terus ledakan sampai di Cina ya. Ternyata yang paling bawah itu adalah negara Cina guys. Oke, kita akan coba ledakan terus. Terus ledakan. Boom, 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 boom. Dan ternyata ini sangat dalam guys ya. Oke, pokoknya kita akan terus berusaha untuk meledakan dunia guys ya. Kita akan hancurkan. Ini dia dan... Oke, apa yang terjadi? Wow, 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 wow. Pandang ini sampai nge-lag kocak. Oh no. Sepertinya Pandang Gaming tahu apa yang terjadi. Kayaknya lagi reset mapnya deh guys. Wow, di sini nanti ada tempat salju juga. Dan di sini ada tempat pink, tempat itu. Oke, dan terakhir negara Cina guys ya. Nah, bener banget guys, mapnya ternyata udah kereset ya. Dan katanya Pak Unat udah sampai di Cina. Wah, udah jauh banget. Tunggu Pandu Gaming, Pak. Pandu Gaming akan coba berdiri di sini aja. Lalu kita akan jatuhkan bom nuklirnya dari atas sini aja guys, agar kita nggak meninggal ya. Bisa nggak nih? Ya, sepertinya nggak bisa deh. Jadi kita harus meledakkan dari dalam sini guys. Oke, kita akan coba buat tempat berdiri terlebih dahulu guys ya. Nah, Pandu Gaming akan coba pasang bom di sini. Mungkin aja bisa guys. Gimana caranya ya? Agar kita tinggal jatuh-jatuhin aja dari atasnya gitu guys. Oh, di sini nih kita akan coba buat lubang sini yang agak banyak. Dan boom, udah meledak. Kita jatuhin terus. Nah, jadinya nanti kayak gini aja guys. Kita ledakan-ledakan terus. Lalu nanti akan jadi lubang yang sangat besar. Wah, ini keren banget sih. Kalian harus like video kali ini guys. 10.000 like lebih. Dan sekarang saatnya kita jatuhkan bom nuklirnya. 500 bom nuklir akan kita jatuhkan ke inti bumi guys. Oh my mom, sampai nge-lag lagi. Asli nggak bisa rupanya guys. Tetap kita akan meninggoy. Lihat nih jadinya kayak gini. Jadi sebuah lubang yang sangat besar guys. Oke, kita akan coba menggunakan rudal aja kayaknya ya. Kita akan buat tempat untuk melempar bom-bomnya guys ya. Oke, mungkin di sini yang aman guys. Nah, ini dia. Kita akan coba jatuh-jatuhkan dulu di sini. Ayo meledak. Dan boom, 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 boom. Ini sangat satisfying banget sih. Oke, kita jatuhkan lagi. No, 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 no. Bomnya malah di sini. Kocak, turun, 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 turun. Ya, kelempar Pandu Gaming dong. Masih aman nih guys. Di sini tempatnya masih seperti jurang. Oke, ini dia saatnya kita jatuhkan bom-bomnya lagi. Kayaknya kita harus lebih maju lagi deh. Nah, seperti ini. Ayo jatuh kalian bom-bom dan ledakan bumi ini. Dan berikutnya kita keluarkan bom nuklir kita. Langsung kita jatuhkan. Ini dia guys. Oh my, mom asli ini keren banget sih. Jatuhkan terus. Jadi kita tinggal klik-klik doang di atas sini ya. Pak Una, tunggu Pandu Gaming Pak. Soalnya Pandu udah sampai di Cina nih guys. Oke guys, ini udah lama banget. Sekitar 10 menitan Pandu Gaming akan coba turun ke bawah. Ya, baru sampai sini doang kocak. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Takutnya kereset lagi nih mapnya guys ya. Oke, kita akan menggunakan rudal aja nih. Let's go. Ledakan semuanya. Pokoknya kalau nggak salah tandanya tadi, kalau tanahnya udah jadi es itu udah deket guys ya. Dan itu dia. Ayo cepat, cepat, cepat. Sedikit lagi kita akan segera sampai. Ledakan semuanya. Lihat tuh. Asli umat manusia langsung punah kalau bom sebanyak ini guys. Oke, kita ledakan terus. Ini udah sampai di warna pink. Kayaknya kita udah deket nih guys. Oke, let's go. Kita jatuhkan terus bom-bom kita. Ayo like video kali ini guys. Satu like, satu bom nuklir kita ledakan. Nah, ini dia tempat pasirnya. Kayaknya udah deket. Udah nggak lama lagi nih. Dan berikutnya tempat yang berumput kocak. Ada rumputnya. Masa di inti bumi ada rumput sih? Seharusnya ini di permukaan guys ya. Malah ngatur. Padahal bukan Pandu Gaming yang buat gamenya. Ayo sekarang ledakan lagi. Dan selanjutnya Pandu Gaming sampai di area warna pink. Ini apaan guys? Tanah apa yang warna pink? Mungkin ini dunia permen gitu guys ya. Dunia permen ada di bawah tanah rupanya. Dan sepertinya ini dunia batu bata deh. Oke, kita terus hancurkan inti buminya guys. Dan sekarang Pandu Gaming tembus di area lava guys. Mantul-mantul doang nih. Ayolah lebih cepat lagi sebelum kereset gamenya. Pandu Gaming udah terlempar-lempar nih demi sampai di Cina. Dan sekarang kita sampai di area apa nih guys? Sepertinya tempatnya kayak diulang-ulang gitu guys ya. Nah, ini dia tempat salju.
bajunya, guys. Ayo Pandu Gaming, let's go. Terobos semuanya. Di sini lava lagi kita masukin. Ayo hancurkan semuanya. Bahkan iblis pun takut melihat rudal-rudal ini ya. Gak bercanda, guys ya. Dan sekarang kita sampai di tempat warna pink lagi, guys. Gimana sih kocak? Berarti bener nih tinggal diulang-ulang doang nih, guys, tempatnya. Ayolah sampai di Cina. Pandu Gaming takutnya udah kereset nih game ya. Ayolah, soalnya udah lama banget. Tempat apa lagi nih, guys? Kotak-kotak gitu bentuknya. Wow. Pandu Gaming sampai terlempar-lempar. Oke, guys, Pandu Gaming udah melihat ujung buminya. Sedikit lagi sepertinya let's go bom-bomku. Kita pasti bisa menghancurkan bumi sampai ke Cina. Berarti dari ujung bumi sampai ke ujung bumi lagi, guys ya. Dan ini dia yang terakhir, guys. Yeay! Kita berhasil, guys. Kita berhasil menembuskan. No! Kocak Gaming meninggoy. Jauh-jauh Pandu Gaming dari ujung bumi sampai ke ujung bumi kembali malah meninggoy gitu kan. Asli asik banget dong kalau kayak gini kocak. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba turun kembali, guys ya. Semoga aja nih ya nggak kereset nih mapnya. Kalau kereset mulai lagi dari awal kocak. Dan bener banget kan, bener banget mapnya kereset. Bener-bener dah. Ngeselin banget. Tapi nggak apa-apa, guys, kita tetap kembali ke sini aja nih. Yeay. Jadi kita masih aman, Pak Unat. Pak Unat di mana, Pak? Apa? Pak Unat kembali lagi ke tempat awal. Ya ampun, bener-bener dah. Pak Unat gaming jauh-jauh, Pak Unat ingin menjemput Pak Unat yang ada di Cina gitu kan. Malah Pak Unat balik lagi ke tempat awal, guys. Oke, akhirnya kita udah sampai, guys. Dan Pak Unat kira-kira di mana? Pak Unat. Itu dia kayaknya, Pak Unat. Pak Unat, aku merindukanmu, Pak. Akhirnya Pak Unat sampai. Apa Panat punya oleh-oleh buat Pandu Gaming? Jangan bom juga dong oleh-olehnya, apa? Kagak lucu, kocak. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming menghancurkan bumi dari ujung bumi ke ujung bumi yang lainnya ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.